Tuh segini. So ya ini kurang kena pakai bus yang tipisnya. Baru dia kedudukan dia dengan disk tu ngam-ngam. Okay geng, so hari ni aku nak pasang so aku nak pasang pump Brembo ni. So aku nak pasang pump Brembo ni dekat RR ni. Hari ni kita review sikit pump Brembo ni. So yang ni aku beli kat Shopee je. Kat Shopee lah. Dalam 300 lebih lah satu ni. So so bila korang beli kat Shopee, so yang ni aku beli PNP RR. So memang cantik lah, okay. So korang boleh tengok warna dia memang cantik. Kuati lah 360 lebih selaku ke 370 lebih. So hari ni aku akan pasang dekat RR ni, and then aku akan tukar sekali hose. So yang ni adalah hose Morin dan Brembo lah. So untuk dalam kotak ni korang akan dapat bracket. Ini tak, ini lain. So ini bracket PNP RR lah. Ni bracket PNP RR korang akan dapat ni. So korang akan dapat kad lah. Corner macam ori lah. Korang akan dapat kad, ada chop Brembo. Lepas tu korang akan dapat skru lah. Dengan ada bus-bus dia. Okay, complete lah. So, yang ni nanti kita try pasang, tengok apa jadi. Okay ke tak okay. Jom. Come. Pump ni aku tak pasti jejak ke tak. Kalau korang tengok memang nampak macam tak jejak lah dengan skru ni. Skru grade S, skru disc ni. So memang nampak gila lah. Nampak gila tapi still ada ruang lagi. Tapi kita ikat dulu, kita tengok jejak ke tak jejak. So yang ni korang kena pakai bus yang tipisnya. Baru dia kedudukan dia dengan disk tu ngam-ngam. Okay geng, so korang tengok sini. Alamak, tak nampak pula. So the disc dia ngam-ngam dekat brake pad dia. Sebab kalau tak pakai yang ni, dia punya brake pad akan makan sampai sini tau. So korang bila beli nak pasang, korang kena pasang dengan dia punya bus yang tipis sikit ni. So dia ada bagi dua bus, satu tebal, satu tipis. So kita pakai yang tipis ni. Okay, so dah masuk cun. So korang boleh tengok. Mantap lah. Jom kita sambung bleeding pula. Thank you.
So aku dah tukar host dia sekali. So ni host. So sekarang ni kita try bleeding. So ni host lah. So host ni pun nak kena kemaskan lagi. Oh, mungkin aku nak kena pusingkan dulu lah. Okay geng. So aku dah siap pasang rainbow ni. Okay lah, senang pasang, senang bleeding. So atas no. Senang je tadi aku buat, macam biasa je. So memang senang lah. So tadi aku pun dah try. So orang cakap berbaloi lah beli. Siapa yang tak ada duit tu kan, nak beli yang original tu mahal sangat. So aku prefer korang beli yang ni lah. So memang dia punya function tu memang orang cakap tak dinafikan lah. Okey lah, bagi aku benda ni okey lah. So mana korang yang nak masuk tu nak beli, boleh beli lah. So puati, jadi aku buat puati lah. So break pun okey. Sama macam break original lah, sama macam kalipo original. So apa-apa pun, terima kasih korang yang dah tengok video ni. Jangan lupa like, comment and subscribe kalau korang suka. Subscribe tanda support. Bye, assalamualaikum, peace.